Memang, kali ini pelajarannya akan kita pelajari adalah tentang chord progression. Di mana chord progression ini kita membagi menjadi tiga pola, ya, tiga pola. Bagaimana keseluruhan dari pelajaran kita kali ini? Simak terus Alto Soprano Music Channel. Oke, kita akan mempelajari tentang chord progression, ya, dalam tiga posisi. Yang pemula ini harus tahu ya, teman-teman. C. C E G. Ini posisi 1, ya. Kemudian posisi 2 adalah E G C. Posisi 3 G C E. Ya. Nah, ini yang dikenal dengan broken chord. Tinggal dibalik-balik aja teman-teman ya. C E G posisi 1, posisi 2 E G C, posisi 3 G C E, posisi 1 kembali posisi 1 C E G, posisi 2 E G C. D minor, D F A, posisi 2 F A D, posisi 3 A D F. Kembali ke posisi 1 D F A, posisi 2 F A D. Ya, ngeblok dan broken. Jarinya 135, posisi 1, posisi 2 125. Posisi 3 135. Balik ke posisi 1 135 dan posisi 2 125 baru turun. Nah. Ya, teman-teman. Nah, chord progression posisi 1 dari chord pertama sampai chord ke-7. Ya, itu susunan dari chord progression. Chord pertama C, chord kedua D minor, chord ketiga E minor, chord keempat F, chord kelima G, chord ke-6 A minor ACE, chord ke-7 B diminis. Nah, 1, chord ke-2 D minor, 3 E minor, 4 F, 5 G, 6 A minor, 7 B diminis, kembali ke C. Nah, itu posisi 1. Sekarang posisi 2. Nah, posisi 2 adalah E G C. Ya. Ini chord pertama C mayor, chord kedua D minor, chord ketiga E minor G B E, chord keempat F A C F, chord kelima G B D G, chord keenam A minor C E A, chord ketujuh B diminis D F B, balik ke posisi 1 yang lebih tinggi ya. 1 2 3 4 5 G 6 A minor 7 B diminis 8 C. Oke, itu posisi 2. Sekarang posisi 3. Ya. G C E ya. Ini. Posisi 3 G C E. Chord pertama C, chord kedua D minor A D F. Chord ketiga E minor B E G. Chord keempat F C F A. Chord kelima G D G B. Chord keenam A minor A E A C. Chord ketujuh B diminis F B D. Kembali ke chord pertama C. Ya. 1 C, 2 D minor, 3 E minor, 4 F, 5 G, 6 A minor, 7 B diminis, kembali 8 ke C. Nah, teman-teman, kalau sudah kuasai posisi 1, posisi 2, dan posisi 3 pada pola chord progression, nah, di sini teman-teman nanti bisa pada saat memainkan sebuah lagunya, cari chord-chord yang terdekat dari wilayah yang dituju. Ya. Misalkan C. Polanya adalah 1 6 A minor. Nah, ini.
D minor ke G. Polanya 1 6 2 5. Oke. Posisi pertama C E G, chord pertama ya. C, chord ke-6 adalah A minor. Nah, ini clinkingnya tinggal pindah ke A. Tapi jarinya dipindah nih dari posisi 1 3 5 menjadi 1 2 5 jarinya. A minor. Kemudian ke D minor, D F A. Kemudian menuju chord ke-5 yaitu G D G B. Ini yang terbaik ya. Yang terdekat. C A minor D minor ke G. Ulang ya. C A minor D minor ke G. Langsung ke posisi 2 C lagi ya. A C E G C A minor E A C D minor F A D. Kemudian ke G B G B D. Ya. C A minor D minor ke G. Nah, ini posisi 2. Sekarang ke posisi 3 G C E. C A minor D minor A D F ke G B D G ke C. Posisi kembali ke posisi 1 ya. Posisi 3 G C maaf A minor A C E D minor A D F ke G B D G. Nah, sekarang kita jalan dari posisi 1 ke 2 ke 3 ya dengan pola 1 6 2 5 1. C A minor D minor ke G. Posisi 2 C A minor D minor ke G. Posisi 3 C A minor D minor ke G. Ke posisi 1 posisi 2 dan seterusnya 3 ya. Kalau teman-teman sudah kuasai, teman-teman akan mendapatkan suatu peningkatan yang lebih baik lagi ya. Teman-teman bisa membentuk sebuah chord yang terdekat, jadi nggak lompat-lompat ya teman-teman. A minor D minor ke G. C A minor D minor ke G. Oke. Nah, sekarang teman-teman juga harus belajar menghitungnya ya, atau menyanyikan hitungan tersebut ya teman. Ini untuk melatih nanti timing yang nge-groove-nya ya. C menuju A minor ya. Sekarang yang di kiri bass line-nya. 1 5. Polanya kiri itu 1 dan 5 minimal, itu yang paling basicnya. 1 A minor ya. 1 5 transit menuju ke A minor. Ambil 5-nya yaitu dari A, 5-nya E. Transit atau passing-nya menuju ke D minor yaitu D. 5-nya A. Transit atau passing-nya menuju ke G. G C. Ulang. C A minor D minor ke G. C A minor D minor ke G. Ya. 1 2 3 ya, hitungannya 1 pada saat ke G, 2 1 2 a 3 4 a 1 2 a 3 D 4 e nya cheese C nya 1 1 2 a 3 4 a 1 2 a 3 4 a 1 2 a 3 4 a 1 2 a 3 4 a 1 2 a 3 4 4 a 1 2 a 3 4 a 1. Oke, 1 2 a 3 4 a 1. Oke. Ulang ya. 1 2 a 3 4 a 1 2 a 3 a 4 a 1 2 a 3 a 4 a 1 2 a 3 a 4 a 1. Ya. Nanti teman-teman bisa atur sendiri ya, bisa atur sendiri jembatannya yang terbaik seperti apa ya. Yang penting hitungannya atau menyanyikannya teman-teman jelas ya. Harus dilatih. 1 2
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 ya 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 teman-teman coba bikin fleksibel ya, bikin sevariatif mungkin. Oke? Tetap di dalam channel Alfonso Piano Music Channel. Oke, lanjut.